udah. Ayo Pri, kamu putar. Iya. Ada dulu tapi dirubah. Aktenya nyusul ijazah enggak? Ijazah ya. Ijazah dulu keluar kan, terus aktenya. Perkenalkan, nama saya Apri dari Seksi Konservasi Wilayah 3 Muara Teweh, BKSDA, Kalimantan Tengah. Perjalanan sampai sini cukup menarik ya, melewati jalan becek, naik agak naik turun, sangat seru. Ya, sekarang kita berada di Cagar Alam Pararawen 1 dan 2, tepatnya di titik B. Nah, ini kita sudah memasang plang himbauan tentang dilarang menebang pohon. Jadi, hari ini kita mau menuju ke titik C. Kurang lebih separuh perjalanan lagi dari sini menuju ke titik C. Nanti kita akan lewat jalur sungai juga. Nah, kegiatan hari ini kita melakukan patroli rutin pengamanan kawasan hutan di Cagar Alam Pararawen 1. Serta ada nanti kegiatan pengambilan kamera trap yang sudah dipasang sekitar bulan Maret yang lalu. Gitu. Mantap. Oke. Okay. Kita melakukan lagi perjalanan pengambilan kamera trap di atas gunung sana. Hey. Hari ini kebetulan melaksanakan patroli rutin kawasan Cagar Alam Pararawen 1 dan 2. Nah, biasanya itu kita melakukan patroli setiap minggunya. Untuk selain kegiatan patroli pengamanan, kita akan melakukan pengambilan kamera trap yang sudah dipasang. Nah, kamera trap ini tujuannya untuk ini memantau keberadaan satwa yang ada di kawasan ini. Gitu. Main-main itu. Kadang-kadang kan di lapangan kan ada masalah-masalahnya apa? Jadi misalkan tata batas. Kalau di sini tata batas sudah cukup jelas ya Mas. Kayaknya nggak ada permasalahan, paling perburuan masih yang paling ditemukan, paling ada jerat, semacam jerat satwa semacam babi gitu yang masih ada ditemukan saat ini gitu, tapi tidak banyak. Kalau misal tata batas itu udah selesai, yaitu permasalahannya tentang ditemukan masih beberapa kali ditemukan jerat satwa gitu. Apalagi konflik antara hewan yang dilindungi sama manusia itu gimana masalahnya gitu? Kalau di Cagar Alam Pararawen ini sepertinya tidak pernah diketemukan kasus konflik antara manusia dengan
hewan, karena kita juga ketika melepas liarkan satwa kita juga mempertimbangkan lokasinya, nggak mungkin kita lepas di dekat pemukiman masyarakat gitu-gitu. Dan hewan yang dilepas pun itu yang bukan yang besar liar dan sebagainya, paling ya kukang, terenggiling gitu-gitu. Kalau untuk konflik manusia dengan satwa di CA Pararawan ini sepertinya tidak ditemukan gitu. Di sini ada berapa orang? Yang satu dengan banyak, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Apri di sini. Jadi kami dari Seksi Konservasi Wilayah 3 Muara Teweh BKSDA Kalteng. Kebetulan hari ini kita berenam orang. Di sini ada Bang Ahmad. Ahmad Lipu. Lanjut lagi ada Bang Arianto, Pak Arianto. Kemudian ada ini kebetulan Bapak Kepala Seksi Konservasi Wilayah 3 juga ikut, Pak Nijar. Oke, salam konservasi, Pak. Salam konservasi. Gimana tangannya? Ini, Pak. Nah, ini salam lestari. Terus ada ini yang baju hitam, ada Mas Agung. Terus ada Pak Sutejo selanjutnya, ya. Ini tenaga-tenaga handal di lapangan, tidak usah diraguan lagi. Depannya, ya. Garda depan penjaga kawasan. Inilah bentuk kamera trap yang ada di lokasi cacar alam Pararawan. Ya, ini salah satu alat untuk mengidentifikasi potensi penyebaran satwa yang berada di cakar alam Pararawen. Ada yang bisa. Seandainya dia bisa ngomong tuh mau mindahi ke lambang Cin. Nah, kita berada di Patok Ci. Patok Ci ini merupakan salah satu dari 12 patok yang ada di cagar alam Pararawen 1 dan 2. Patok ini didasarkan pada SK penetapan tahun 1999 dan ini diperboleh dipasang pada tahun 2007 dipasang bersama BPKH wilayah Banjarbaru. Patok ini sebagai penanda batas permanen dari kawasan cagar alam Pararawen 1 dan 2 ini. Jadi untuk patok kawasan sendiri ini tidak ada batas sih khusus antara A ke B itu jaraknya berapa, B ke C itu berapa. Nah, kita hanya memasang patok itu di jalur batas terluar kawasan. Di setiap sudutnya itu kita pasang patok-patok. Mas Ahmad, pernah sesat nggak di sinilah? Alhamdulillah, belum.